Okay, selamat ulang tahun buat Sheikh Ahmad Dahni yang ke 48 years old, 48 tahun. Ada maestro juga Bang Fadlizon. Subhanallah, ini kumpul semua nih, masya Allah. Bukan, ini sebenarnya bukan undangan. Saya nggak bikin acara ulang tahun. Iya. Mas Fadli mampir kebetulan. Kebetulan Allah. Nggak usah diundang, pasti datang. Betul betul. Kalau Mas Fadli kapan ulang tahun? Milad? 4 Mei 1 Juni Eh 1 Juni Eh dekat lagi dong. Hari lahirnya Pancasila. Oh pantas nasionalis. Hari Pancasila itu libur. Oh sekali merayakan ulang tahun. Insyaallah. Hari libur nasional. Ada Al, ada El, ada Dul. Ada semuanya. Insyaallah. Apa itu Gemini? Apa game ini? Oh game ini, oh ya makanya banyak banget tuh foto-foto yang terlihat tadi. Iya. Ini L nih. L juga, Gemini ntar lagi. L Gemini juga? 30 Mei, terus yang satunya lagi Muhammad Ali 4 Juni. Berarti Gemini juga ya? Besok ini Cak Nun besok. Cak Nun. Besok Cak Nun, lusa Titi Dwi Jayanti. Besoknya lagi Reza Artamevia. Habis itu L, habis L 31 gak tahu siapa, habis itu tanggal 1. Fadlizon. Habis itu kalau saya sama Marilyn Monroe sama oh, 1 Juni. Oh iya. Apa kita ada Bang? 1 Juni. L kapan? L 30 Mei. 30 Mei. Kok sabar di tempat saya, Bang? 30 Mei. Ini minuman bergizi semua di sini nih. Ada teh, ada semua. Wedang ubo ini. Wedang. Wedang ubo. Subhanallah. Oke, semoga dengan bertambahnya umur berarti semakin dekat dengan akhirat. Ya. Enggak nakut-nakut. Ini bukan ulang tahun tapi hilang tahun. Hilang tahun satu ya. Semoga tambah berkah. Amin. Tambah berkah semuanya. Bang Fadlizon juga belum tanggal 1 Juni nanti ya. Semua kita teman-teman yang di Instagram yang lupa kirimkan kado ke library ya. Di mana sih? Liberati kan tempat aku datang dulu kan? Oh ya siap. Khair. Thank you. Ya. Jadi gimana nih Bang Fadlizon, kalau orang membuli itu bagaimana sikap kita? Ya sikap kita santai aja. Menurut saya kalau orang membuli itu ya anggap aja mengurangi dosa kita lah ya. Masya Allah. Ditambah lagi ya namanya orang dalam hidup ada yang suka ada yang gak suka. Ada yang mencintai ada yang membuli. Itu satu paket. Jadi kenapa kita harus merasa risau? Satu paket. Tidak mungkin ada orang yang menyukai semua, ada yang membenci semua. Nabi saja ada yang menyukai ya. Ada yang membenci. Lebih banyak yang menyukai, tapi banyak juga yang benci. Nah, tapi masalahnya kalau, kalau kita dibenci cebong, nah itu gak apa-apa. Itu artinya kita masih waras. Ya. Anggap aja begitu, masih waras. Asal jangan dipuji cebong lah. Kalau dipuji kita harus hati-hati, ada apa ini. Ya karena nyamuk itu rata-rata mati karena tepuk tangan kan? Iya, jadi kalau kita ada pihak-pihak itu yang membencinya karena pikiran-pikiran kita yang waras ya nggak apa-apa.
menyadarkan bahwa kita masih waras. Karena memang benar, nggak semua orang cerdas mas. Kita nulis lain, komennya beda. Gimana mau jelasin? Kita nulisnya lain, dia komennya beda. Jadi ada quotesnya Mas ya, Dani kemarin itu yang mau siapa gimana? Diam gimana? Diamku adalah jawaban bagi si tolol yang mengajakku berdebat. Katanya bukan Imam Syafi'i, katanya itu radio apa Ali radio apa? Sina Ali ya. Tapi tentu juga pernah diucapkan oleh Imam Syafi'i. Jadi transfer pahala ya Bang Fadli ya. Ya mengurangi dosa lah. Jadi kalau kita bilang sis. Kira-kira begitu. Iya. Masya Allah. Kambing muda dari Cisarua. Leon, enak gak? Ngapain kok lipstick? NPB paling gede lobster. Otomatis karena memang punya apa bayarnya juga. Siapa? Pak Hari. Enggak ada lah. Ada banyak. Oh, di sana pemain-pemainnya itu banyak ya. Saya udah makan lagu kita mas ya. Sudah finishing belum? Belum. Tep vokal ya. Jadi kalau infeksi sekarang bisa di convert, bisa bikin masker, bisa bikin APD, bisa infeksi masih bisa. Yang nggak bisa itu yang mungkin ke pariwisata tuh hanya beberapa. Makanan mungkin ya itu tadi ya. Enggak.